Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Kang Amar TV. Oke, di video kali ini saya mau ke Jalan Chongyang ya. Kebetulan ketemu sama ini mobil penarik gorong-gorong Tol Cisumdawu. Untuk sekarang ini saya berada di Jalan Legok. Ini di Jalan Paledang. Ini jalan yang menuju ke arah Chongyang. Di perkembangan jalan Tol Cisumdawu ini di depan ada truk ya pembawa gorong-gorong nih. Ini mau menuju ke Cibodas di Chongyang ya. Untuk sahabat Kang Amar TV, gimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Untuk perkembangan Tol Cisumdawu di Progres 4 ini sudah nyampe di Legok ya. Ini di Parumasan ya. Nah, sudah sampai sini ya. Disambung ke seksi 5 menuju ke Ujung Jaya. Nah, di sini akan dibuatkan flyover ya. Ini perbatasan ya seksi 4 sama seksi 5. Saya mau lanjut terus ya, saya mau ke Cibereuyeuh dulu ya, melihat perkembangan jalan tol Cisumdawu di sana. Yo, teman-teman ya, ikuti terus ya video saya menuju ke desa Cibereuyeuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya sudah nyampe di desa di Cibereuyeuh. Di sini sudah ada atau sudah banyak pembongkaran ya. Di sini rumah-rumah sudah dibongkar, sebagian masih ada ya, masih belum dibongkar. Nah, sebelah sini ya, ini sudah dibongkar ya. Sebagian warga sudah pindah. Ini sebagian warga pindahnya menyebar ya. Ada ke Cipamekar, ke bahkan Asem, pokoknya di sekitar wilayah Chongyang ya. Ini saya mau nunggu mobil dulu nih, mau keluar. Di sini kalau yang untung ya warganya menjadi kayak mendadak nih. Sini juga banyak mobil-mobil baru ya, hasil dari ganti untungnya jalan tol ini. Depan Masjid Cibereuyeuh. Nah, sudah sampai sini ya pembangunannya ya. Pembangunan jalan tol sudah sampai sini. Saya mau mencoba ke arah sini ya, melihat ya ini pergerakan ekskavator sebelah sini. Mungkin teman-teman atau saudara yang di sini menjadi kenangan ini, rumah-rumahnya dibongkar ya, ini menjadi kenangan pribadi lah buat warga Cibereuyeuh ini. Thank you.
sahabat Kang Amar, sekarang dilanjut ke Jalan Raya Cokliang Legok ya. Nah, untuk Jalan Raya Cokliang Legok juga sama, di sini masih dalam pembangunan ya. Saya mau ke Cibodas ya. Saya belok kiri sini. Masih di Cokliang Kulon ini sudah masuk ke proyek Tol Cisumdawu untuk seksi 5 ini. Di sebelah kanan saya ini SD Cokliang 2. Ini berdampingan dengan proyek Tol Cisumdawu. Nah, di sini proyeknya ya. Untuk gorong-gorong yang tadi disimpan di sini ya. Nah, ini jalan sudah dialihkan ke sebelah kanan ini. Ini jalan warga Cibodas ini dialihkan. Nah, itu gorong-gorong tadi yang di bawah sudah nyampe di sini, sedang penurunan ya. Oke, sahabat Kangamar TV, sekian dulu jalan-jalan melihat perkembangan Jalan Raya Cisumdawu di Sumedang ini. Tunggu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.